Di video kali ini kita akan bermain game daycare, dan ini gamenya kita dititipkan sama orang tua kita di tempat pengasuh anak, guys. Dan kita akan menjelajah di dalam game ini. Langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go! Yuk, kita langsung. Bang, gua ketinggalan. Ya, ketinggalan dia, guys. Kita masuk ke rumah ini lagi, teman-teman. Sampai datang ke Tante Lily. Tante Lily, guys, ya. Aku nggak, bang. Salah masuk bus. No! Salah masuk bus, wey. Abis ini, guys. Kalau kita main lagi, guys. Jangan salah masuk bus, wey, ya. Selamat datang dan silahkan masuk untuk melihat ke dalam, kata Tante Lily. Kita akan bermain bersama di sini. Sebenarnya aku lebih takut sih ditinggalin sama bus. Selamat datang di dalam dan bebas untuk mengeksplor. Aku mau main apa ya? Aku mau main bola. Yuk, kita main bola yuk, guys. Ya, bolaku nyangkut. Bang nggak bisa ikut karena tidak tahu username abang. Sonic garis bawah Yamato, guys. Itu adalah username aku. Ih. Ini teman-teman mau pilih yang mana, guys? Yang nomor 1 burger, pizza 2, 3 hotdog, atau nomor 4 taco. Pilih nomor berapa, guys? Makanannya 1, 2, 3, atau 4? Burger, bang, 2, kata call me 2, 2. Oke, pizza ya. Dua, 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 dua. Roti, kata Alano. Satu, satu, roti. Tante Lily akan pergi membeli roti. Dadah, Tante Lily. Enjoy semuanya. Dadah, Tante Lily. Lah, Tante Lilinya udah langsung balik loh. Gercep banget, guys. Aku akan langsung memakan burger. Jangan dimakan, guys, katanya. Teman-teman mau aku makan atau jangan, guys, burger ini? Yang setuju kita makan ketik 1, guys. Yang tidak setuju kita makan ketik 2, guys. Setuju kita makan atau tidak, guys? Jangan. Jangan ya. Ketik 2 semua nih. Berarti tidak boleh kita makan. Ronaldisme. Gue ciuman sama Ronaldisme. Siapa ini? Oh, Kia Kia. Cie. Nih, kita tebak-tebakan yuk, adik-adik yuk. Lah, mati lampu nggak jadi deh. Makan aja nggak apa-apa, aku udah pernah katanya. Oh tidak, lampunya sedang mati. Dan aku harus... Ada yang bisa diklik ya, guys. Kalau lampunya mati, aku harus tidur ke atas, guys. Tunggu sekarat, baru dimakan, bang. Baiklah, aku akan makan ketika aku lagi sekarat. Apakah mukaku macet, adik-adik? Ada monster. Tuh ada monster api, guys. Bagaimana ya cara kita melarikan diri? Hati-hati. Dia naik ke atas. Kok ini yang ngikutin gue? Gue naik ke atas deh. Dia ada di mana? Dia ada di atas. Kita akan turun ke bawah, teman-teman. Kok jangan ikut-ikutan dong. Loh, kok ada dua, guys? Ada yang di bawah dan ada yang di atas. No, dia bisa menghilang. Kia, jangan mati. Oh no, Kia mati, guys. Tidak, aku tidak mau mati juga. Kia mati, guys. Ih, monster bisa lompat, coy.
Kok ke aku lagi? Baiklah, aku akan bersembunyi di sini. Karena ada monster api, guys. Bukankah kita bersembunyi di sini lebih aman? Perfect, I have to burn generator back. Aku sudah menghidupkan generator kembali. Jadi monsternya tidak bisa menyerang kita kembali. Apa ada monster? Lili, kamu itu tahu kalau di sini ada monster. Harusnya kamu menjaga kami sebagai anak-anak. Tabuk tantenya. Oke, kita akan tabuk tantenya. Di mana tante ini? Oh no, ini apa? Aku dirantai. Oh, aku di baju orang. Pergi tidur. Aku akan pakai tidur. Aku mau ke kasur. Teman-teman, mau kita kasur warna pink atau warna hijau? Biru bukan hijau. Iya, iya biru, guys. Pink. Oke, deh, kita akan ke tidur tempat warna pink. Kata Eva, pink, guys. Apa yang terjadi? Oh, mati lampu, guys. Oh, mati lampu, guys. No! OMG, did she dead? Iya, apa kamu melihatnya? Aku melihatnya. Tante Lily, ada yang ngompol. Kita akan cek, guys, satu persatu kasur mana yang basah ya. Siapa yang di sini tidurnya masih ngompol? Ketik satu, adik-adik. Jujur ya, yang masih ngompol ketik satu, yang sudah tidak ngompol ketik dua, guys. Teman-teman, apakah kalian masih mengompol? Minta McD. Aku akan ke bawah, guys. Teman-temanku ke bawah. Kalian pada tidak mengompol lagi, guys. Soalnya yang ketik dua banyak banget. Aku mau ke sini aja. Ar Tante Lily. Kayaknya kita harus begini aja deh, guys. Kalau kayak gini nggak lihat apa-apa ya kita ya. Kayak pendek banget. Pas aku mimpi ngompol. Terus kalau ngompol pagi-pagi mandi nggak abis ngompol? Gorengin harimau Tante Lily. Hah? Gorengin harimau Tante Lily? Gimana gorengin harimau Tante Lily? Hey guys, I'm going for a short while. Aku ada perjalanan pendek nih. Sonic Yamato, yeah. You will be change me to make everybody behave, okay? No! Aku diminta Tante Lily untuk menggantikan dia di rumah. Karena dia harus pergi. Aku keluar aja deh kalau gitu. Tante Lily kan keluar nih. Aku juga deh mau keluar. Hahaha. Kalian tidak akan menemukan aku. Aku mau bermain di luar. Loh, pintunya dikunci, guys. That must be a monster from early. Apakah setannya akan mengikuti aku? Aku harus bersembunyi sebaik-baiknya supaya setannya tidak melihat aku, guys. Oh no, setannya di belakang. Apa? Dia masuk ke situ, guys. The monster put the house on fire. Aduh, dia membuat kebakaran di rumah. Aku akan mencari alat pemadam kebakaran. Oh, ada di sini. Aku akan memilihnya. Quick the fire extinguishing. Oke, okay, ini alat pemadam kebakaran ya. Kita nih ada yang di dapur, guys. Set. That is a done with this place. Oke. Okay. We escape to place to wait for Lily come back. Kita harus ke tempat
Kita harus keluar sebelum Lily kembali. Tidak ada tempat untuk keluar dari sini. Kita akan mati di sini. Kita butuh untuk menemukan cara keluar. Keluarnya kemana tadi guys? Kata kalian? Nama mapnya escape. Escape. Daycare. Kok escape sih? Bang, ada palu di atas lemari. Baiklah, aku akan mengambilnya. Hore, we found the farmer. We can use. Kita bisa gunakan farmer. Buat nanti. Buat apa, guys? Apakah buat membuka pintu ini? Baik, aku akan maju ke depan dan aku akan belok ke sebelah kanan. Sebelah kanan lagi, sebelah kiri. Dan aku menemukan sosok wanita Escaursin. Kita akan lompat-lompat, teman-teman, biar... biar bisa bergerak aja ya. Ini nggak bisa bergerak sama sekali nih, guys. Iya, tali lintar, guys. Guys, ada tali lintar, guys. Kenal nggak, teman-teman? Coba, ada nggak di sini penonton yang tahu tali lintar, guys? Emot senyum, guys. Teman-teman yang tahu tali lintar, rambutnya warnanya putih, emot senyum, guys. Yang tidak tahu tali lintar, emot sedih. Apakah kalian tahu tali lintar? Apa kalian tidak tahu? Yang tahu tali lintar, emot senyum. Yang tidak tahu tali lintar, emot sedih, guys. Ih, kata bacon sedih, guys. Berarti nggak tahu ya tali lintar yang mana ya. Yah, kocak. Ini kita cuman dari dapur keluar sini, guys. Sebentar lagi Miss Lily, Tante Lily akan datang ke sini ya, guys. Lily will be coming back in a second now. Let's get us. Bang, pecahin kaca belakang pakai palu. Pecahin kaca belakang pakai palu. Ini maksud kamu? Yes. Palunya ada di mana? Palunya udah nggak ada lagi, guys. Kata Tante Lily tidak ada monster di sini. Bang, izin sunat ya. Iya, silahkan. Semoga sunatnya berhasil ya. Nama mapnya itu ada di inventory. Gimana cara cek inventory, guys? Tinggal klik. Okay, we are never eat us. The monster will eat us all. No, dia akan makan kita, guys. Ada di mana ya palunya ya? Katanya sih pakai palu untuk memecahkan kaca. Menjadi monster, bisa ya menjadi monster ya. Kenapa aku pegang makanan terus? No, the door garden is locked. Iya, guys. Di luar, di ruang bermain, bang. Ini ruang bermain nih. Kaca ini yang akan dipecahkan. Bagaimana cara aku pecahin kacanya, guys? Aku sudah menemukan palu. Palunya tadi, kan? Tapi aku nggak tahu cara keluarin palunya. Bagaimana? Apakah aku harus menekan apa? Aku harus menekan apa ya, guys? Oh, kacanya udah dipecahin. Oke. Kita udah keluar dari tempat penitipan anak. Tapi darahku berkurang, guys. Aku akan memakannya. Darahku tidak bertambah. No, darahku tidak bertambah, guys. Well, kita sudah di luar sekarang. Ini kita sedang di hutan. Lalu kita harus ngapain, teman-teman, setelah kita di hutan? Kenapa darah kalian udah tinggal sedikit? There must be something eat to this forest. Ada sesuatu yang bisa kita makan dari hutan ini. Kita akan mencari sebuah apel.
Sebelumnya tadi kita telah dikasih tahu apelnya ada di mana ya. Bang, buat campfire, buat hati-hati. Baiklah. Ada di mana ya buahnya ya? Di mana buahnya? Aku menemukan apel untuk kita makan. Iya, kata Rulis. Menurut kalian kita harus makan apel ini nggak, guys? Coba teman-teman yang bilang kita makan apel ini ketik 1. Yang bilang jangan dimakan ketik 2. Jangan makan yang merah. Apanya makan yang merah, guys? Makan tidak, guys? Apel ini, guys. Yang bilang makan ketik 1, guys. Yang bilang jangan makan ketik 2, guys. Punyamu hijau, Bang. Punyaku merah. Tapi ada yang mati, guys. Oh no, ada yang mati, guys. 2 orang. Loading tuh. Itu racun, jadi aku gak akan makan ya. Baiklah, aku tidak akan makan. Terus bagaimana cara? Terus apelnya gimana, guys? Kita biarin aja. Apa yang harus kita lakukan, guys? Apakah kita biarin saja? Tidak usah dimakan. Kok ada kelelawar? Oh iya, bukan ya. We have to warm up to really cool them. I think we should be fight on fire. Kita akan mencari kayu, guys. Ke goa nanti, Bang. Pas hujan, baiklah. Aku akan ke goa pada saat hujan. Kita mau bangun rumah atau mau bangun api lagi, guys? Mau bangun rumah atau mau bangun api, guys? Pilih yang mana? Rumah atau api? Oke, let's build a campfire. Oh, kita malah bikin api, guys. Campfire. Let's build up. Kita akan mencari sampai 7 ya. Campfire, rumah. Kumpulkan kayu untuk menyalakan api unggun. Tuh kayunya satu lagi di sini, guys. Udah kayu udah 7. Yes. Pekerjaan yang bagus. Ayo kita hidupin lampunya. Ayo kita hidupin apinya. Tapi kita darahnya barusan berkurang. Guys, apakah aku harus memakan buah ini karena darahku sedang berkurang? Yang bilang harus memakan buah ini ketik 1, guys. Harimau dibakar, matamu harimau dibakar. Bikin rumah kata Hilal. Tapi kita nggak buat rumah, guys. Kita buat api unggun. Jangan. Itu racun. Baiklah, aku tidak akan memakan, kata Feli 2, kata Blacky 2. Dan teman-teman yang lain bilangnya 2, guys. Tetap kayaknya. Hujan. Let's start it di sini, guys. Hujan, guys. Ayo cepetan, kita masuk gua, guys. Hah. Hampir saja aku bisa mati, guys. Darahku tinggal 45%. Ke gua temukan tempat berlindung dari badai berbahaya. Kita melihat di sini ada storm, it's final over. Nanti malah ada Roger Sumatera. Apaan sih dari tadi ada harimau mulu? Oh, ini harimau. Saga. Aku gak mau deket-deket luar lagi, guys. Karena bahaya. Kalau hujan. Udah ya, udah gak bahaya ya. Baik, kalau gitu aku akan datang ke rumah sana. Ikutin Sipi ya. Aku akan mencari sesuatu karena darahku habis. Make a house. Buat rumah katanya. OMG, this is the monster.
Oh tidak, Dimas diambil monster. Selamat Ismet 55. Selamat. What? Maksudnya selamatkan dia. Bagaimana caranya kita menyelamatkan dia? No, dia ditangkap. Oh no. Help me please. Bagaimana? Gue cuma pegang apel. Gue lempar apel aja gimana? No. Kita tabrak ya. Oh. The monster is teleporting. Monsternya menghilang. No, sisa berdua guys. Bang, gue kembali, udah ada sunat, mantap. Dimas hilang, apakah Dimas di sana? Di sini kah Dimas? Ada api guys. No, Dimas di sana. Ah. Mencari Dimas. Dimas di mana Dimas? Dimas, kamu menghilang. Cahaya rumahnya beda, Bang. Oh no. Itu dia Dimas ada di sana. Apa yang terjadi? Mencari Dimas kembali. Di sini dia. Oh tidak, Dimas di sana, guys. Tadi kuning, sekarang merah. Apakah betul, guys, cahaya rumahnya warnanya berubah? Yang bilang cahayanya berubah ketik 1, guys. Katanya tadi kuning, sekarang merah, guys. Oh, what this is? Apa yang terjadi? Kita harus membuat dia keluar. What if we press the button? Bagaimana kalau kita menekan tombol ini? Tekan atau tidak, guys? Jangan klik tombolnya, jangan ya, berarti tidak ya. Baiklah, the button is a trap. Ini adalah jebakan. This capsule with the hammer instead. Kita butuh palu untuk menghancurkan ini. OMG, thank you. Tapi kamu mati, Dimas. Sama aja bohong. That was scary. Apa gue gara-gara makan buah gue mati, guys? We are trapped. Oh, tidak, guys. Ada tanah, guys. Ada tanah, guys. Ada tanah, guys. Aku tidak bisa keluar. We are filled into the cave. Apa kita harus melompat ini? Aku ngeri ya guys ya, kalau escape gini gue biasa suka jatuh nih. Dapatnya tempat yang lebih tinggi. Baiklah. Yeay, mati kocak. Sekian dulu videonya kawan-kawan, karena setelah sampai di situ aku nggak melanjutin gamenya lagi guys, karena udah terlalu jauh ya guys. Nanti kalau misalkan teman-teman like-nya bisa sampai 100 like, kita akan lanjut ke part 2-nya untuk bermain game ini ulang lagi guys, daycare ulang lagi teman-teman. Dan kalau kalian mau request game daycare 2, kalian juga bisa tulis di kolom komentar guys.